Lisanul mar'i laisun, lisanul mar'i laisun fi kaminin, idza khalla alaihi lahu ighara. Iki mung arep gambarake kangkem lisan niku ibarate kaya dene macan. Macan sing dikerangkeng. Nah nek dicuruke ayu nuglo wonge. Tapi kalimat itu enggak bisa susunan kok rada aneh. Alahfat lisanaka innal lisana sari'un ilal mar'i fi qatlihi wa innal lisana dalilul fu'ati yadullur rijala ala aklihi. Ala ilingi fat joko siro lisanaka ing lisaniro innal lisana temen lisaniku sari'un cepat ilal mari maring wong fi koting dalem mateni wong artine apa jagalah lisan ini ucapan itu karena apa lisan itu sebenarnya koyok silet jadi orang mangenteni waktu suwe untuk membunuh orang karena ucapan itu dangarane mau ma mbak bojo iku sok ngunek-ngunek ke sing ngantik orang betah sing dunek-ngunek ke akhirnya tidak pikir panjang golek gancur langsung blek kaya karyawan isi ulang ning tembalang iku sing viral ning TV ya karena ngakune simbo asline ngakune sering dunek-ngunek ke nah. Akhirnya malah matanya wajib atau bisa saja dengan ucapan itu akhirnya ada orang yang tersinggung dengan orang yang pernah diceritakan oleh seseorang akhirnya dia harus membunuh orang itu mulai lesan itu kayak dini pecuk penyukur hati-hati yang guna kayak somatani uang somatani wajib. Wa innal lisana lan sak temening lisan, temenan lisan iku dalilul fuati. Dadi petunjuk ati maksude apa? Ya cangkeme piye atine kuwi. Wong nek atine lembut, dia tidak pernah berkata kasar. Orang kalau hatinya lembut, ya lisan ucapannya mesti lembut. Kalau ucapan-ucapan itu kasar, ya menunjukkan bahwa hatinya memang keras. Siti, singgol siti, ngamuk, singgol siti, ngamuk. Ya memang hatinya keras. Itulah ucapan sebagai petunjuk keadaan hati seseorang. Wong gak kena kesenggol. Nah, lembut. Nah, orang ini akan bisa di dinyatakan bahwa dia itu orang yang memang hatinya lembut ya. Kudu ditotok dhisik. Digawe serik, digawe loro ati nek umpamane gampangane omong. Ketika wong iku ngomong mbek dheke kasar dan menyakitkan tapi dia lembut memang hatinya lembut tapi ini senajan kita ngomongannya kok rempit ngomong ke mbak kenapa-napa
delok ae jajal singgung sik nek dunekke dunekke apa sing rada menyinggung perasaan dek iku pisikape nek ujug-ujug piye ngono iki berarti yo aluse mung nek ketika memang ora ana masalah. Lah nek ora ana masalah ngono lah ora penting. Ora ana masalah. Sing penting nek ana masalah. Ana wong wadul. Oh nek kok tiyang sae kok. Urusan jange niku sekecil alus. Oh. Delok nae engko nek kesinggung. Nek kesinggung dia muntap koyok buta anakan ya wis ya itulah memang sebenarnya. Ya dulur rijala ala aklihi. Orang cerdas itu bisa dinilai dari bagaimana dia bicara. Nek bicara neng lantur, ngalor, ngidul, ngetan ngulon, itu bukan, itu menunjukkan bahwa dia tidak cerdas. Dia akalnya agak nek cara gelas ki sentek. Ana Mbah Ki Ibnul Mutik jenenge rahimahullah gawe syair. Lisanul mar'i laisun fi kaminin idza khalla 'alayhi lahu ighara fasunhu anil khana bil jamisumtin yakun laka mim baliyatin sitara. Lisanul mar'i utawi lisaning pawongan niku laisun ibarate kaya dening macan pikamining dalam kerangkeng utawa macan tapi dikerangkeng. Idza khalla iki aku ora manut karo sasan sing ngono. Idza khalla nalinga ngetulke sapa mar'i alahi ngatasé lisan atau alahi ngatasé idza khalla ya. Engko alaihi. Nah idza khulliya itu malah penak. Idza khalla nalikane ngetulake sapa mar'u alih ngatasi laisun atau lesan ya kena. Tapi ya lahu maring mar'i ighoratun maknane gegeraki. Jadi lesan itu ibaratnya kaya dening macan sening kerangkeng. Lah nek macan kerangkengnya macan dicolke saka kerangkengi ya akhirnya nubruk to karo sing duwe nubruk karo sing ngucul sing ngecolke ngono maksude ngono ya sepadha em cangkemi iki ibarat kaya den macan nek lesan dicolke diumbar ya satu saat dia kan bikin masalah dengan orang yang berucap itu. Lisanul mar'i utawi lisaning wong iku lesun ibarat ya dening macan fikamin nang kerangkeng nang ida kala nalikane wis ngeculke apa sapa mar'i ala ing atase lesun fikaminin ya lahu maring mar'i ikharatun utawi nubruk utawa nggegerake. Nah pasun mongko jaga sira ku ing lisan anil khona sangga ucapan sing ala bili jamisum somten ya teman niki ne somten ten somten ya somten ya apa pula bili jamisumten kelawan kendali kang yaiku rupa meneng. Maka jagalah lisan itu dari ucapan yang tidak baik dengan apa dikendalikan dengan diam
menang. Dunia anaknya menang. Nek ono apa-apa rasa komentar. Yakun mongko ono laka kaduning sira min baliyatin sing pira-pira kerusakan iku sitaroh sitarotun sitarotan ya dadi tutup dadi aling-aling fasunhu anil khona bilijami somtin yakun laka min baliyatin sitaroh. Jagalah lisan untuk tidak berkata, mengeluarkan kata yang buruk, yang tidak baik. Dengan cara diam, kalau itu dilakukan, maka kau akan terhindar dari masalah. Wa fil masali lan iku ing dalem ing dalem kalam masal, kalam persemon, kalam pepatah ya kenalah ya. Asa iri kan asa iri ku maknane yang sudah viral, sudah dikenal atau sudah kelagu di tengah masyarakat. Rubah kalimatin utawi ono pirang-pirang kata, kalimat, taku lu ngucap popo kalimat, li sohi biha marikang duani kalimat, dakni, ninggala sironi ingisun. Nasalu nyuwun ingsun Allah ing Allah, taufiqo ing taufiq birahmatihi, kelaman entuk kawalasan ing Allah. Rupa kalimat din taku lu li sohi biha dakni. Sebenarnya kalau kita mau memahami keadaan nek cerdas ya. Sebenarnya banyak kata yang dia munggono ketok iso ngomong ngono dhewe ngomong mbek sing ngomong. Dakni tinggalkan saya. Artinya jangan mengucap dengan ucapan yang sedang kamu lakukan ini. Sebab ini akan mendatangkan bahaya. Contohnya gue ning dalan kok delalah mbok keserempet bodonge arep keserempet mergo salah ana wong salah le nyetir mbopo gondor mbopo ya kira kowe meh lah dhek mesti mandek piye ngomong meneh ya sudah itu artinya kata-kata itu nasihati mbek sing aja ngomong ngono aja ngomong kuwi dak ni iki nek wong cerdas nek ora ya keperu-keperuan padahal masalahnya ora ono ya mung meh meh nabrak matane wis pokoke meneng-meneng wis meneng mulo perlu kita sadari mulai Gusti Allah iku nitahake makhluk. Terus makhluk iku diparingi keadaan sing werna-werna. Nanti awake dhewe diparingi amanah nek Gusti Allah menjaga keimanan ini. Ana langit, bumi, bulan, ono lintang, ono kali, segoro, ono panganan sing enak, ono panganan sing pahit, ono sing gawe seger, ono sing gawe loro, wong sehat, wong loro, bangkrut, untung, bagus, ala, penak, rekoso, apa meneh,
sak werna wernaning keadaan dunia itu tujuannya siji ngilingke ati ning Gusti Allah. Allah nitahke malaikat, Allah nitahke setan, Allah nitahke swarga neraka, Allah nitahke para nabi, para rasul, nitahke mungsuhe nabi, mungsuhe rasul. Nitahke kiai, nitahke gali, nitahke wong apa ya? Wong genteng nitahke santri. Es kabeh iku tujuane mung siji. Supaya wong ngerti mit pangeran. Jadi ini umpamanya kowe di kampleng, aja mikir tangan sing nemplek ning pipimu. Tapi mikir sing ngampleng, ono apa? Berarti kowe salah tau, artinya apa? Kon ngilingi maring apa sing pernah disampeke karo sing ngampleng. Ini kowe murid. Deh, sing tenang apa yo? Kiwaya pelajaran. Tenang, konsentrasi. Cucu kok ana sing luar ku kuwat. Blak. Aja mikir tangan sing nempel ning sirah. Nem iki tangan kok ngendi? Oh, Pak Guru. Karepe piye? Oh, Pak Guru wis pesen aja luar guyur. Apa dhewe ngono? Setu saat cucu-cucu diakali wong. Aja mikir sing ngakali kowe. Kowe mikira uang iku sing gawe sapa? Sing akhire ngersake ngantek uang ngakali mbek awake dhewe iku sapa? Oh, pangeran. Berarti ada kesalahan ning pangeran. Lah perlu introspeksi. Ana wong munjung, aja mikir wong sing munjung iku sing ngersake Allah. Dene dhek nduwe kretek awake kowe munjung ning awak. Karepe ben piye? Terima kasih matur nuwun para mbek pangeran, ngerti para mbek pangeran. Dadi idine ning kene iku. Seneng dek kanthi Nabi, seneng karo para ulama. Gawe organisasi NU Muhammadiyah mbok apa maneh. Barang wis. Wenek swarga. Gen Gusti Allah, gen Gusti Allah mirengake midanget maring syukuring kawula. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Orang ini rokok ben wong ngrasa nek iku salahi dhewe. Wa ma dzalamahumullah walakin kanu anfusahum yadzlimun. Kaya ngene aku ning rekoso iki bul salahku dhewe nek ora nurut karo Gusti Allah. Iku intine. Sembahyang, poso, zakat, kaji, mesem karo tangga, karo dulur, apik karo bojo. Iku ngono. Wong kerja iku iso dinilai sebagai amal ibadah. Selama awake dhewe lek kerja duwe niat, mergo duwe kewajiban nafakai keluarga atau yo kepingin bantu karo wong sing butuhake bantuan aku tak golek kaya iku perjalanan nawit rumah ning kerjaan mulih iku dianggap ibadah pengabdian itu namanya wong nikah rabi. Wong nikah rabi itu intine apa to? Nuruti seneng, ya kan? Nuruti seneng, seneng sing senenge wong rabi rasa tak critake. Ya. Iku lak kudu nganggo aturan. Ora iso kejaba nganggo aturan. Aturan piye? Ya kudu didapokake. Nek wadon ya mbek lanang, lanang mbek wedok, aja lanang mbek lanang, wedok mbek wedok. Wah, lanang wedok wis genah, tapi kudu ana acara transaksi nih, mari piro
gelembora, no, untuk diakit ke, dikuat ke, atau disah ke dengan akit itu. Itu. Cara-cara mengikuti perintah yang Allah dalam menuruti seneng ini pengabdian. Wong mangan, nuruti pengen tau, no, nuruti berkewetengi ngelelak pengen mangan. Iya, tapi dengan cara mengambil yang halal, itu juga pengabdian. Jadi hitungannya orang-orang ubah usi yang uang, ubah menengi uang kejopo, itu menjadi modal pengabdian nang Gusti Allah uger sing mending duwe niat ngaji. Ngaji ku inilah ya pengabdian mergo pancen awake dhewe golek ngilmu, golek pengertian sehingga anggo dengan pengertian itu kita akan sadar awake dhewe kudu manut nurut nek Gusti Allah. Seneng nek kanthi Nabi itu juga pengabdian. Iki lho bener. Ngene iki rasane de. Dadi ngaji ngene iki ora ngaji pasal 1 ayat 2 iki ngajine ngaji rasa jare. Wong rapi kok iso dileng ibadah ya apa? Ya ngono iku. Nek asline ya mung kepengin seneng. Zujina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal qanati lil qantarati wal khayl musawamati ila al ayah. Memang Allah itu memberikan kita hiasan di dalam hidup ini, seneng ning syahwat, seneng ning keinginan, menurutkan keinginan-keinginan, tetapi harus diatur untuk tidak ada yang dirugikan dan jangan merugikan yang lain. Nah, kita mengikuti aturan inilah ibadah ini. Fasunhu anil khana bili jami samtin. Is ngaji ini iki mulai pasal 1, pasal 2, pasal 3 sampai rampung kitab siji ngaji mbak kitab Mbah Kiai Ibnu Athaillah, ngaji mbak Kiai Imam Ghazali. Itu sebenarnya cuma satu tujuan, ngelingke hati, nyadar ning hati pikiran nek awake memang kudu eling nang Gusti Allah. Orang kuliahne iki maknane urip iku aja ninggal agama. Sebab agama ini sebenarnya merupakan jalan untuk mengingatkan hati ninggone Gusti Allah mergo biyen wis tau janji. Alastu bi rabbikum qalu bala. Gusti Allah nate ndangu nang awake dhewe jaman iki nang alam roh. Apa aku dudu pangeranmu? Jawabe awake dhewe, bala, nggih panjenengan pangeranku. Lah saiki ketika hidup ning dunya werna-werna lali. Nah dielingke maring janji awal. Selama hal ini tidak bertentangan dengan syariah atau makna yang terkandung di dalam ketentuan syariah, maka itu bagian dari jalan mencapai tujuan, yaitu rupane eling nang Gusti Allah. Meh tahlilan, meh ziarah kubur, gak apa-apa. Itu makna yang terkandung dalam keputusan syariah, eling mati, ziarah kubur ngeling ke mati. Tahlilan, berzikir. Wong enek ribut. Ana ustaz ning gone medsos iku. Kalau misalnya kita satu saat mendapat undangan untuk datang di acara maulid, jangan datang.
Iki wong ora ngerti tujuane aku. Wong goblok sih. Nek goblok nemen, iku aja delekne. Kulek ke pacol. Orang tidak hanya bisa berbahasa Arab lalu dianggap orang baik atau orang pintar. Wong Arab itu lahir umur 2 tahun iso cara Arab. Orang kok nemu maca kali, maca ayat oh pirang-pirang. Orang-orang yang memang menjadi misionaris itu ada yang banyak dia belajar agama apa Al-Qur'an. Lelik belajar Al-Qur'an orang ngerti, orang kok pengin ngerti isine Qur'an orang. Kepengin dia akan mematahkan Islam dengan dia mencari kelemahan-kelemahan di dalam Al-Qur'an menurut pikirannya dhewe. Wong yo anggar kowe nyawang wong iku kok wong iku nyawang wong iku kok atimu tergerak eling ning Gusti Allah itu adalah orang baik. Muga-muga awake dhewe diparingi. Itu bagian dari petunjuk Allah ihdinash shiratal mustaqim dipedhoke ndek wong sing ketika petunjuk mbek wong iku awake dhewe eling ning Gusti Allah. Itu petunjuk. Awak dhewe kesandung mergo delengeran urung maca bismillah akhire sadar oh iya urung bismillah petunjuk petunjuk ora kok njur kok langit ana wahai ora Al-Aslul Khamis yang terakhir pokok atau kunci yang kelima zikru afadil akhirati wa awaqibiha wa adhkuru fihi nuktatan wahidah wa hiya annahu la yakhlu imma'un ya benar imma'an dah ora imma'un ya ora ya la yahlu imma antakula qawlan mahduran haraman mahduran haraman au qawlan mubahan min fudulin la ya'ni fa in kana mahduran haraman fa fihi min adabillahi ta'ala alladhi la taqata laka bih fa qad rawayna an rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lailatu usriya bi ra'aitu fin nari qauman ya'kuluna al-jif fa qul yajib man ha'ula qul haula illa yakuluna luhuman nas wa laqad qala sallallahu alaihi wasallam li mu'ad iktar li kanaka an hamalatil qur'an wa tullabil ilm wa la tumazzikin nas bi lisanik fa tumazzikuka kilabun nar nomor kunci yang kelima adalah zikru afatil akhirah ngelingi maring piro-piro poncoboyo atau bahayane akhirah wa awakibiha lan akibat-akibat ning akhirah nek awak dhewe ngene kok akibat akhirate piye ngene ya itu tak usul di mana
Wanat guru atau watat guru, watat guru ya. Fa'alaika idzan tahafudhi jiddan wa bagi majud watat guru khamsata usul. Jadi ngendikane bagi Yunus bin Ubaidillah, aku iku nemu awakku kuat ngelakoni rekosone poso, nampani rekasane poso ning kahanan atau wayah sing panas banter ning Basroh. Tetapi ternyata awakku iku gak iso ninggal ucapan sing gak medai. Mula fa'alaika idzan bitahaffudzi jiddan wa bad majud. Maka harus dengan sekuat tenaga kita hendaknya menjaga lisan itu. Dan kita ingat atas empat kunci, lima ya, lima khumsata usul. A2 maru Abu Sa'id inna bin Adam idha asbah bakaratil adha kulluha ila lisan sa'truse. Lah kunci yang kelima ini, ngelingi bentang kamu gak ngomong sing na beda, rana beda iku ngelingi bayan ning akhirah. Ngerasani wong iku nikmate ngumpuli wong wiridan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Gak iso ngerasani nikmat lah wong umum. Tapi nek ngerasani wong, terus bi, terus bi mesti ngono. Madak-madak ke wong itu tembung sing kira-kira kasar sithik ngono ora lega. Muni asem ngono kuwi. Asline ngempet ding. Asline asem. Wis tambah celeng. Tambah setan. Biasa gendruwo. Nah, kita untuk bisa menjaga lisan supaya tidak berucap sesuatu yang bikin masalah di kemudian hari, ya kita harus mengingat afat ning akhirat. Gendean ngamal malah ngamal eleke wong sing dieleki njuk ditemblekke ning awake dhewe ya. Wa adzkuru fihi sittatan fihi sitt nuktatan wahidah wa adlan nerangake ingsun fihi ing dalam aslul khamis nuktatan ing nuktah wahidatan kang siji nuktah kaya sing wis tak kandake sesuatu yang istimewa lah ya, spesial, sesuatu yang spesial. Wahya utawi nuktah wahidah iku ana sak lakuan iku layah lura sepi opo imma antakula kaulan makhudurun haroman ana kalane ngucap sira ngucap kaulan ing ucapan makhudurun kang den larang haroman kang haram au kaulan atau ucapan mubahan kang den wenengake syariah min fudulin nyatane saking leluwian layak ni ora medhay apa kaulan mubahan mau kaing sira. Nah, perlu kita sadari bahwa soal lesan ini itu tuh tidak akan mungkin lepas dari dua hal. Ucapan kita itu tidak akan mungkin lepas dari dua hal. Pertama, ucapan yang memang tidak baik dan haram, atau ucapan ini mubah, boleh, tetapi terlalu berlebihan. Dasarane diingat asih fa ing kana lamun ana apa kaul iku mahdzurun dilarang haroman haram fa fihi mongko iku ing dalem mahdzurun mongko iku ing dalem mahdzurun min azabillah utawi siksani Allah Ta'ala kalimun Allah Allah dikang la toqotah
orang kekuatan iku maujud lagi terus lebih kelawan adabilah. Nah, nek menjaga lisan untuk tidak mengucapkan kata-kata yang mahdur, yang haram, ya di dalam kita harus mengingat bahwa di dalam ucapan yang mahdur itu ada ancaman yang Allah untuk bakal disiksa sing awake dhewe mesti ora kuat nampani. Jadi ning akhirat itu nek ngantek ning neraka kok misal ngombe banyu. Golek banyu mergo sanggo ngelake sanggo panas ya akhire ngelak golek ana rumasane ana kubangan banyu ternyata nanah wuk sing panas begitu diombe iku mrotol kabeh daginge. Ning Quran ana tiriwati. Badalna hum juludan ghairaha kan ngene. Iku artinya ketemu merotol kabeh, akhirnya pulih meneh. Engko ngono meneh, ngono terus berulang-ulang. Emang gak kuat. Bahkan paling ringan siksaan neraka jahanam itu, wong didok kok kening nampan, ibaratnya wayo, kira-kira wadah banyu. Sikile ditelup neneng nampan iku ana banyune umuk. Iku sing umuk ora mung banyune sampe utek melu umuk saka panase. Apa yo kuat. Nah, itulah barangkali akan menjadi salah satu strategi kita ngendaleni cangkem pes, cangkem ajak ngewer. Ning saiki yo enek cangkem gak ngomong. Tapi nulis neng Instagram, gune-gune, apa ya, apa? Neng gune kilo ruang akun-akun medsos yuk, ngomongnya wele, canggemi dah meneng iki, iku buat doai, iku mateni uang eh. Mulane awakmu iku nek duwe HP, wajib digawe. Aja mbok gunakake coba mbok telepon nomor telepon ngono ae. Ning ndi mak? Ning pasar e, Pak. Ya wis sing ati-ati sing ngono ae. Bar tutup rekep. Ora usah goleki. Real bonus. Perkara to iku. Nek ngrungokke YouTube pengawasan ora usah. Iku koyo malah anu. Nek ngrungokke YouTube Pak Yai ora usah. Ora usah bahasa. Lho, saiki ngene YouTube iku pirang-pirang, Ustaz pirang-pirang. Yo ana sing ngena, ana sing ya enak, metani sing ya enak mbek inah ya angel. Meneh ana jaman saiki iku ana ya viral ya pimpinan pondok pesantren modern mazhab Pak Karno ya. Allahu Akbar ya. Itulah jadi ucapan itu akan menunjukkan sejauh mana kecerdasan seseorang ya, jangan jago goblok kan ngomong piye ya. Nek mana pondok pesantren duwe televisi dia apa nayangi acara-acara televisi, tapi dan kita orang ahlu sunnah wal jamaah itu juga satu saat kita akan terkecoh. Kok ya HP kok, kok ya Quran kok, kok ya hadis kok. Ini tak ada nih. Nek soal daging kambing itu halal, semua orang tahu. Ayam juga halal, semua orang tahu. Karek sik masak sopo, iku bisa jadi tidak halal, iso gak, iso malah mateni. Nek sing masak pancen gak iso masak. Mula kudu penting sing masak sopo.
maca hadis, maca Quran, sing maca sapa iku penting. Nah, kan meneng awake dhewe kadang ya wong bodho ora roh kidul, ora roh lor, ora wetan aku lan ya sing pelanggaran sing goleki bener iku sing penting. Nek cara aku, adine kowe melu aku ya sakar ora apa-apa. Pokoke anggere wong ahlus sunnah wal jamaah. Ngono wae, gampang. Gusti Rasul tau dawuh sing intine ngendikake Islam iku besok iso teng pertil. Ana sing ngarahke dalan ngalor ngidul ngetan ngulon pirang-pirang dalan. Enek dalan mung siji sing slamet. Ma alaihi ana wa ashabi. Yaiku dalan sing biyen tak liwati karo diliwati para sahabat ingsun. Nah, iku ya. Lah iku sono sing-sing dine saiki. Lek niten, nek niteni yo angel wong mbutuhke ilmu sing dhuwur. Dir gambile pripun kangge kula wong bodho. Wis pokoke anggere NU ngono wae. Penak ta. Napa NU niku mboten nate salah, yo ono salah. Ning akeh beneri. Ya tidak semua apa yang dilakukan orang-orang NU itu lalu benar enggak lah ya. Ono yo. Sing kudu diwahi kudu dibener ke meneh. Tapi pada pokok-pokok prinsipnya itu mengikuti al-madzahibil arba'ah apa kayak gampangane ala ahli sunnah wal jamaah isin wae. Iki ora kok aku kampanye NU jamaah Nahdlatul Ulama ora. Nek wis ana sing duwe sing kewajiban dhewe ya ngurusi jamiah NU. Aku ngurusi akidah. Akidah ala ahli sunnah wal jamaah. Fakat rawa ini mengikut teman keribat lagi yang sun al Rasulullah sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kanjeng Rasul kalau sudah kanjeng Rasul dawai lailata usriya ing dalam menginit jin isra ake sopo bi ing sun roa itu mirsani ing sun finari nang roko kauman perso ing si jingka ing kaum yakulun podo mangan kaum al jifa ing batang nalikane aku den isra ake saka Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa. Ning perjalanan iku aku dikersake dening Allah weruh neraka. Lah ning neraka iku ana kumpulane wong akeh nggih padha mangan batang. Aku tumoko takon ingsun maring malaikat Jibril sing dampingi. Ya Jibrilu, hei malaikat Jibril, man iku sinten atau man utai sinten iku haulai tiang-tiang yakulunat jib. Kala jawab sapa malaikat Jibril, haulai utawi tiang kata niko kauman iku alladina tiang kata yakuluna podomangan alladina luhuman nasi ing dagingi poro menungso. Termasuk ya kuluna luhuman nasi ku wong ngerasani. Tapi gimana ya itu mas? Ayuhibu adakum ahadukum ayyak kulalah ma'akhihi ma'itau fagarih tumu. Apa yo seneng toh? Salah siji mukabeh iku mangan
dagingi koncone dalam keadaan isik batang. Wong mangan daging ora batang, wong ora tegel, meneh wis batang pisan. Iku wong ngrasani ibarate. Jadi wong juga ngrasani sesuk ning neraka iku. Dhek mangan batange kancane. Mangan daginge kancane ning dalam keadaan batang. Walakot kolalan temen yang dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin maring sahabat Mu'ad iktok nugelo ngetoo siro motongo siro lisanaka iktok iku disikir-sikir ini lah iktok iku megoto siro lisanaka inglesanmu anhamalatil qur'ani sangka ngrasani wong-wong sing padha apal Al-Qur'an. Sing dimaksud hamalah Al-Qur'an tidak hanya apal, tetapi wa'arofa ma'anihi wa'amila bi'awamirihi wa'nawahihi. Hamalah Al-Quran itu gampangane ibaratnya kayak Quran laku. Uangnya apal Quran, paham maknane, paham tafsire, turun leksana ake dawuh-dawuh Allah nang Al-Quran. Ya sing perintah, ya sing ngedohi larangane. Kula Kanjeng Nabi di ngendikake Syekh Abdul Rahman Taibai nang ngene kitab Taibai kana khuluquhul Qur'an wa simatuhul ghufran yang sahu lil insan wa yafsahu fil ihsan wa ya'fu anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababi وَإِذَا ضُيِّعَ حَقُّ اللَّهِ لَمْ يَكُمْ أَحَدٌ لِغَضَبِهِ مَنْ رَآهُ بَتِيهَةً هَابَهُ وَإِذَا دَعَاهُ الْمِسْكِينُ أَجَابَهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا وَلَا يُدْمِرُ لِمُسْلِمٍ غِشًّا وَلَا ضُرًّا. Kanjeng Nabi akhlaknya Al-Qur'an. Itu. Al-Qur'an isko Kanjeng Nabi. Nah, sing dimaksud kamalatil Qur'an tidak hanya apal Al-Qur'an. Tetapi dia bagaikan Qur'an berjalan. Tindak lakune, sikap-sikapi sesuai dengan Al-Qur'an. Dan nek hamalah Qur'an ngono sing ora ngreksa perintahing Allah nang Al-Qur'an lek kaya wong nek cara mbiyen kamatan himar yahmilu asfara kaya himar digawe momot mushaf iku himar kewan iku momot Qur'an ning ya mung dimot tahe dimot wong apal Qur'an ning mung dimut tegese ning cangkem atine ora Quran, obah sikil tangane ora Quran, pikirane ora Quran, dase ora Quran, ayo mung dimut. Wa tullabil ilm lan wong-wong sing gek ngaji belajar ilmu luru ilmu es nek ana wong mangkat ngaji wong gek sregep ngaji wong gek ojo dirasani. Tapi ketika orang ini katakan misalnya wong iku gak apik lakune tetapi gelem ngaji itu sudah merupakan kebaikan awalnya.
Barangkali nanti dia akan sadar dan lain sebagainya. Walatu mazik. Mazako itu maknanya nyuek-nyuek aslinya. Jadi ini sebatik kelambit. Rusak-rusak di suasana. Tapi maksudnya ini gini, nyuek-nyuek uang itu ya. Nyacat-nyacat. Ngerasani. Misui. Itu. Mereka orang ini nek ngerti misalnya awakmu iku kok dirasani mbek sopo, bibisui mbek sopo, nek wong kondono hati ini, akhirnya hati ini akan menjadi apa ya, sakit, luka dalam. Iya nek umpamane panase sering ngono disangga wong akeh, panase hati. Walat mazik ojo nyuwek ngerusak hati ya anak sing wong akeh pilisan iki kelawan lisanmu fat mazik monggo dadi sebab ngerusak atau nyuwek kaing sira besok apa kila bunari asu ning neraka. Ketika awak dhewe kusuk ning donyane suka ngrasani wong misuhi wong unek-unekke wong sesuk awak dhewe ning akhirat diudet-udet karo asu ning neraka. Naudzubillah min. Uang kena ngomong ke alami wong. Selama ini memang dalam rangka memberikan petunjuk kepada orang lain agar orang tidak dekat dengan orang ini. Ojo koncoan mbek kae yo. Gak apa-apa. Iku wong gak apik. Aku biyen tau di zaman aku sik umur-umur sekolah lah ya. Aku ditimbali karo bapak mbahmu. Kodi, kok ngaji? Ajo ngaji merono, cah kae urung iso ngaji. Gak apa-apa iku. Bukan panjang dalam rangka memberikan nasihat. Bagaimana aku ngomong, kowe aja ngaji karo kiai-kiai. Gak apa-apa, aku ngandak kiai-kiai kiai. Selama aku memang dalam rangka keresahan jogo awak. Awakmu itu berapa? Wa Nabi kila baca kajar teng se Nabi kila baca. Bikilah bagi si jeneng orang alim di Basrah, dia ini ada kalimat tulibaril kodok, dia dicari untuk ada diajukan ke pengadilan. Apa maknanya dia dicari untuk mencari salah satu anggota jaksa. Faharoba ila Sam, akhirnya pergi ke Sam. Wa Abdullah ibn Zaid kana ra'san fil ilm wal amal. Sungguh merupakan orang yang terdepan dalam soal ilmu dan amal. Kamu soleh lah kamu ini. Kalau nanti ke Abu Kulab, Abi Kilabah,
Inna fil ghibati harabal qalbi minal huda. Wa nas'alullah ta'ala al-ismata min dhalik bifadlih. Hada fil kalamil mahdur. Inna fil ghibati sakta meniku ing dalem ngerasani wong. Harabal qalbi apa harabal qalbi ngerusak. Rusak ing ati minal huda sangkok petutu. Wong nek ngerasani wong, iku akan terjadi apa? Hati ini akan rusak. Artinya apa? Sudah tidak lagi ada petunjuk kebenaran di dalam hati itu. Wis ngerasani sapa mek dulur, mek tangga, mek kanca padha. Orang boleh mengatakan kamu jelek, kamu buruk, kamu salah, tapi selama dalam rangka apa? Islah dandani. Ojo ado-ado wae. Ketek-ketek-ketek. Padha ae. Cangkeme meneng, iki piye wakile cangkem. Wa nas'alu mongko nyuwun kita Allah ing Allah taala Allah al-ismata ing kareksa min dalika sing mungkun-mungkun kharabal qalbi min al-hudah bi fadli kelawan tu anugerah ing Allah hadza tawiki keterangan iku fil kalaming dalam ucapan aguneman omong al-mahduri kang den larang syariah atau agama. Nah wa ammal mubahu ana pun teguneman kang mubah fa fihi arba'atu umur moko iki dalam mubah arba'atu umur utawi papat pira-pira perkara dua salah jenis arba'ah syaghlul kalami syaghlul kirami ya nyibukake malaikat kang mulya al-katibina kang padha nulisi nulis kabeh kira bima kang kelakhir ora ana bagus kemujuwi ing dalem mah wala faedah talan ora ana bati utawa keuntungan iku maujud ora ana faedah iku maujud nek wong iku ngomong senajan omongane omongan mubah boleh menurut syariah selama ini terlalu berlebihan kita akan membuat sibuk malaikat-malaikat yang bertugas untuk mencatat amal seseorang dengan sesuatu sing gak ono apike, ora ono batine, gak ono untungi. Wa haqqan wajib lil mar'i kadune wong-wong pawongan opo ayas tahya isin sopo mar'i min huma songko malaka ini atau katibin ya min huma iku malaka ini rakib adet maksudnya fala yu'di mongkora gawe loro ati sopo mar'i hima ing malaikat rakib adet ne umpamane toh awak dhewe ucapan-ucapan ini tidak ada larangan dari syariah tetapi kalau terlalu berlebihan kita akan menyibukkan gawe sibuk malaikat loro sing nyateti ngamal iki tur sibuk nyateti ucapan sing ora ana faedahe ora ana manfaate wa haqqalil mar'i yastahya min huma mestine patute wajibe iku wong ya kudu isin lah ketika iku isin mbek malaikat loro iku mau. Lah ya wong dicatet tapi ora ono nilai ini. Fala yu'ti ima ojo gawe loro ati. Iki opo? Ngono men. Ngono men. Ngono catet. Nanti ati banyak tugas catet. Masali wong iki.
Qala mustawa sapa Allah Ta'ala nang Al-Qur'an ma yalfidhu min qawlin illa latayhi raqibun atid. Ma yalfidhu orang lapalake sapa wong min qawlin sangka ucapan orang ucap sapa min qawlin sangka ucapan illa latayhi kecoba iku nang ngarepe wong rakibun utawi malaikat rakib atidun malaikat atid dia tidak mengucap mengatakan mengeluarkan kata-kata apapun dari ucapan itu kecuali akan dicatat oleh malaikat rakib atau malaikat atid. Jadi sekadar uang dua pas uwe nak itu surah nau sing penting yang mana gak berdelok TV ono berita apa ni sih malah awak TV melok jadi presenter. Kadang-kadang yo moto yo dilere delok-delokan sing gak penting yo. Delok bal-balan. Wong yo seneng wedo bali sing mbok delok apa. Bali timbang rono sing kono ra entuk, bali timbang rono karepe dilebokke guling sing nggone pal gulono sing jogo ra entuk. Mura-mura duwek meneh. Aku udah bingung dan ya mungkin nono lah ya kayak Gus Dur itu sering nonton bahkan dulu pernah satu saat itu Gus Dur ngendika gue sing menang anu cocok tapi apa itu kan cara niatnya Gus Dur ya apa itu termasuk Kang Ne Gus Mus Kiai Khalil Rembang. Iku ya seneng nonton bal. Ini jaro aku niati apa. Nah aku urung ngerti niat tok. Mulane aku ya. Mbok nek kowe. Ngene ngilok niki ning dulurmu ya ora kancamu ya ora. Ana iku memang duwe rodok keramat ngono gak apa-apa lah. Kowe ngiloni sapa lah. Ayo, ayo, ayo. Akhirnya cool kan rada penting wasani irsalu kitabin ilallah subhanahu wa ta'ala minal lahwi wal hadaf.
Utami nomor lorone iku irsalu kitabin. Ngirimake kitab tulisan. Ilallah maring Allah Subhanahu wa taala minal lagwi sangko omongan logo, omongan sing ra ono gunane wal hadari lan ngomongan sing batal. Is. Ya, nek aku ngomong ucapan diteken karo malaikat. Nah, iki sesuk buku ngamal iki disampaikan nang Allah. Niki rapote Gusti. Artinya apa? Kita mengirimkan apa? Tatatan amal ini kepada Allah, tapi isine hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan banyak kata yang dilarang oleh Allah. Masuk gue meh wi ambek Gusti Allah ini kata-kata sing elek ini. Nah, pokoknya nek ora iso ngomong sing apik mbok pikir mbok ora paliasmut. Kita lebih baik diam. Betapapun ngomong api, lebih baik diam. Ojo ngomong nek ora kepepet. Ojo ngomong nek ora penting. Ojo ngomong nek ora pancen iku prayogo. Nenuai intine niku. Semoga-moga awak iki paling ana selamat. Karena betapapun kita akan menerima balasan itu. Iku ditutuhi kabeh. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Banyak catatan amal tapi akhirnya menguap, tidak lagi utuh, bergobok. Wis di gua ina ligoning dunyo bo ngerasa ni bong bong unek unek ni bong. Ya Allah, kembali kepada aturku sing pertama, apapun agama bentuk yang mana itu tujuannya mung siji, gok nyadarno ati eling ning Gusti Allah. Itu saja. Semua. Mula nek ora berakhir berujung kepada zikrullah, ya artinya tidak ada. Artinya tidak ada. Tidak ada artinya. Mula khilaku zikri atau ta'alum, ta'alim, ta'alum iku intine zikrullah. Maca Quran iki sini zikrullah. Awake dhewe ngadepi urip iki sing penak, sing ora, sing nikmat, sing rekoso iku yo intine untuk mengingatkan hati ben aja lali nang Gusti Allah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub, hati ini akan merasa tenang ketika hati ini memang sudah sadar eling nang Allah. Nek urung urung wis ndremimilo kowe maca Quran nganti awet kawet, nganti katam dino katam ping loro apa seminggu katam ping telu, selama hati tidak ada kesadaran mengingat Allah, eling bi Allah, ora bakal iso tenang hati ini. Mula mesti paringi rambu-rambu karo Gusti Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nek ana wong nakokke aku ning ndi? Jawab. Fa inni qarib. Aku cedak bete. Uji buta awatadai ida tan. Aku nyauri nek diundang. Uji buta wapi ingsun ida taan nalikani undang sopo abdi ni ing ingsun.
Artinya apa? Kalau ada sesuatu, ini rambu-rambu, bahwa urip itu pasti, mesti banyak masalah. Tengah Gusti Allah wis maringi rambu-rambu, engko nek ana apa-apa, golek yaku. Nek golek yaku, ora sadu-adu, aku cedak mbek kowe. Nek aku mbok undang, aku nyawuri. Aku mbok undang, aku teko. Selesai kan? Jadi jangan pernah punya da'a gimana ngundang. Mulanya wong dungu Allahumma, mungkin ngundang Gusti Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya apa mana? Ya Dzal Jalal wal Ikram, Ya Sopur, Ya Syakir, itu ngundang Allah. Mulanya dengan istilah dungu. Lah dungu itu memanggil Allah. Karena memanggil Allah artinya ada sesuatu. Lek orang ada sesuatu yo. Orang sesuatu memanggil nyapa. Nah, doa ini ceritanya para nabi mbiyen ya ketika memang sudah ada masalah yang memang sudah tidak lagi bisa menghindari atau mengurai akhirnya doa. Ketika tidak ada masalah, apa? Ngalem ning Gusti Allah. Apa? Ya Rahman, Ya Rahim, Alhamdulillah, Tabarakallah wa ta'ala, Subhanahu wa ta'ala, dan sampai turutilah. Maca Quran. Atau bisa saja doa di digawe dikir. Ya wis nek kira-kira dikir kaya wis kape. Nek kepengin dungane digawe dikir. Artinya tidak harus kita mengharap hasil dari permohonan itu. Yang penting iso eling nang Allah. Contohnya ya gimana. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Ra'uf, Ya Rahim. Ya Allah, kula nyuwun kesang mulya. Kula nyuwun binjang mangkinten suwarga. Iki kanggo dzikir ning abangi lengkinan pengiran. Semoga-moga lah, apapun lah ya. Mungkin ning omah, urip mbek bojo mbek anak. Itu bisa menjadi jalan hati ini. Selalu mengingat Allah, tidak pernah lupa. Enek wali ini. Enek anjuran. Ya ayyuhalladzina amanu dzikrullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Ya wong akeh padha ilinga nang Gusti Allah sing akeh lan padha tasbih kabeh esok sore. Anda wali begini, nah, kenapa saya harus mengingat Allah? Wong saya tidak pernah lupa. Iki yang ingat kowe-kowe kuwi lho, kowe-kowe sing ora wali, nek wali ora tau lali. Ya wae dhewe lho lali ya ini lho dilinga. Yes, muga-muga paringi selamat. Panjang umur, sehat. Aringan akan termayem le omah-omah. Senyuring di bojo ya lek golek. Aneh. Enek wong lanang, Pak Yai kula jumpang jurusane enggal pikantuk jodho. Wes. Enek wong wedok padha. Lah iki nek ketemu lak penak ndadeng. Iki golek wis kono ngono. Kok ora. Mugi kepanggil jodho. Lek kepanggil jodho iku maknane ya apa? Nek soal cocok mbek ora iku gak mesti. Soale ora weruh jerune. Tuku niki tuku barang bungkusan. Ya nek kira-kira gak enak ya wis ditinggal golek meneh ngono lho enak. Ana sing kira-kira nek umpo meneh entuk jajal, oh jajal sih, ora entuk. Ini cara kue tuku paketan itu kan kura iso jajal sik toh. Aku ora gatuk ae sebelah mana. Dadi aja ribut nunu perkara bojo kok marake neraka.
maneman, broko kecil, kecil, ngerti kecil. Wis penting jaga hati ini lah tentu. Yang pamane rung dibujur, rung tau, ora iso betul, mbok ora srek, mbok ora kepenak, mbok piye. Sini masjid dewe dikiram, insyaallahumma. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.